Oke, ketemu lagi dengan saya, sahabat pencinta tanaman. Kali ini saya akan berikan pesan kepada Anda. Jangan buang sampah plastik Anda karena masih bisa dimanfaatkan. Oke, kita lihat tayangan berikut ini. Coba, saya ini memegang sebuah plastik bekas. Kemudian ada botol sosis bekas. Dan di sini bisa kalian lihat ada berbagai macam barang-barang dari plastik yang bisa kita manfaatkan sebelumnya. Biasanya orang menanam itu menggunakan polybag seperti ini, ya. Namun jangan tunggu kesempatan menanam Anda hanya dengan karena tidak ada polybag ini. Karena kita bisa manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Alih-alih barang sampah-sampah ini bisa kita manfaatkan. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya ini sampah plastik ini bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk media tanam, baik itu tanaman hias maupun tanaman sayuran. Ya, kita tepuk saja ke dalam seperti ini, kemudian kita isi dengan media. Oke. Sangat sederhana. Namun ini sangat-sangat bermanfaat. Oke, ya. Nah, isi secukupnya. Pemirsa, kita lihat, kita isi dengan media yang sesuai, misalnya campuran kompos dengan tanah, dan bisa juga ditambahkan sekam, baik sekam bakar maupun sekam yang sudah dilapukan lebih dahulu. Oke, ya, seperti ini. Dan ini hasilnya. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai media tanam, misalnya untuk menanam cabai, misalnya seperti ini, ya. Ini hasil tanaman yang kita tanam menggunakan plastik bekas. Oke, selain itu kita juga bisa manfaatkan botol sosis misalnya ini. Ini daripada kita buang tidak bermanfaat, ini bisa kita jadikan sebagai media tanam, misalnya untuk menanam tanaman hias seperti ini, ya. Kita bisa manfaatkan. Oke. Kita urut saja seperti ini. Oke, maka jadilah. Oke, ya, ini saya sudah banyak contohnya. Misalnya kita bisa juga manfaatkan, tidak boleh menyebut merek cross brand, ya. Halo teman-teman, jangan menyebut merek cross brand, nggak boleh, ya. Atau misalnya kita bisa manfaatkan bekas bungkus. Apa ini? Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk kita menyalurkan hobi kita untuk bercocok tanam. Ataupun plastik-plastik bekas seperti ini. Ya. Ini plastik bekas yang bisa sebagai tempat media tanam. Baik-baik, sekali lagi pesan saya, jangan buang sampah plastik Anda dengan percuma. Manfaatkan bila itu masih bisa kita manfaatkan. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bercocok tanam. Jangan lupa kalau Anda suka video ini, subscribe dan like serta share atau bagikan ke teman-teman Anda supaya kita lebih banyak lagi semangat untuk buat video-video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.